Yes, kita nak mulakan berita dengan cerita Zizan Razak. H-Life tak nak sentuh pasal kontroversi percintaan ataupun kereta mewah dia malam ni. Tapi ni pasal Zizan dalam Maharaja Laut Mega 2014 MLM. Betul, Syih. Menganggotai kumpulan Virus bersama Tauke dan Yus, Virus dikatakan tak menunjukkan prestasi yang konsisten sepanjang bertanding. Namun, nama Virus tu pun nampaknya masih belum viral kerana persembahan yang kurang menyengat. Tentang ni Virus ni, kalau kita tengok dia macam mana ni, tentang perkembangan MLM Virus ni, macam mula-mula dulu most anticipated, bila sekarang ni orang dah macam penerimaan orang macam mana tu bang? Saya tengok orang pun, yelah, kita pun tak nafi sebelum ni mungkin ada benda-benda yang tak kena yang kita sedang repair, tapi benda yang kita repair tu dengan ikhlasnya, jadi kita boleh nampak kesan dan juga hasilnya. Untuk minggu yang baru ni, minggu sebelum ni 3, lepas tu naik 4, lepas tu naik 5 bintang. Saya pun terkejut, saya tak harapkan 5 ke 3 ke, itu tak penting, tapi saya harapkan juri dan juga orang di rumah, orang di studio terhibur dengan apa yang kita buat. Tak tune lagi ke? Sekarang baru dapat tune ke macam mana? Kalau ikut secara jujurnya, kadang-kadang tune tu jumpa, kadang-kadang tidak jumpa. Tapi sekarang ni, orang kata kita dah betul-betul kenal watak dan juga cara masing-masing untuk buat persembahan. Jadi insyaAllah untuk minggu-minggu seterusnya, kami akan lebih mengutamakan kelemahan dan kami akan tutup benda tu dengan kekuatan masing-masing, insyaAllah. Lepas ni memang Virus akan jadi satu wabak lah, macam sebagaimana gembur-gemburkan dulu-dulu. Jadi saya harapkan macam tu jugalah. Sebelum ni, yelah, sebelum ni wabak dia macam tu, ni wabak dia nak bertukar jadi. Yelah, kita macam air vitagen, ada virus baik, virus jahat, gitu.